Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan siang hari ini kita berada di Akbar Farm. Ini kandang kedua teman-teman, atau kandang pertama Mas Akbar. Ya Mas, ya. Ada berapa ekor Mas di kandang ini? Ini stok yang ready 3 ekor Mas. 3 ekor, jadi yang di bawah ini sudah pada laku? Sebagian peliharaan Mas, sebagian itu tinggal nunggu kirim aja. Oh, yang masih ready yang mana? Yang ini Mas, nih pertama. Wih, pedetan albino. Langka ini. Unik teman-teman. Hampir full putih ya. Hampir ini full ya. Putih Mas. Cakep. Umur berapa Mas Akbar? Umur ya sekitar 5 bulanan lah Mas. Ini keren teman-teman. Dijual? Dijual, monggo kalau ada yang minat. Harga berapa Mas? Nanti WA. Ini ya teman-teman, pedetan, nah, maksudnya simental ya ini ya. Ini simental Mas, ya. Simental karolis teman-teman ini ya. Seperti ini, warnanya kalau dari leher sini ke bawah atau ke belakang ini putih semua. Putih hanya di semua. Bagian telinga yang ada warna merahnya ini. Nah itu, seperti itu, sama bagian wajah yang sebelah sana. Pedetan sapi simental, sapi pertama di tempatnya Mas Akbar. Dapat dari mana Mas? Ini dari sini aja Mas, daerah sini aja. Ini ya, seperti ini teman-teman. Makannya gimana ini? Makannya bagus, komboran oke, hijauan juga udah lahap. Kemudian geser sapi jumbo ini. Ini sapi kedua lumayan jumbo Mas. Di popot berapa? Ini kemarin 800. Poel satu pasang Mas. 800 P satu pasang, dijual juga? Monggo, jual Mas. Maksudnya pegon ya Mas ya? Ini pegon Mas, cuman guaneng kepala ini. Pegon simental teman-teman yeah. Ini. Warnanya hitam, kepala putih, seperti itu. Tanduk. Bertanduk. Jus gandos, nanti kita lihat juga dari depan. 8 kintal P1 pasang. P1 Mas. Kalau seperti ini 1 ton bisa enggak Mas? Ya insya Allah Mas, masih muda, terus ini kan belum isi Mas. Tuh, si banyak ruang kosong, kaki-kaki tegak lurus. Sudah lama di tempat jenengan? Baru sekitar 5 hari Mas, kita dapat Mas. Ini teman-teman, mantap nih. 5 hari. Sapi pegon, atau simental cross ya maksudnya yeah. Ya. Sapi kedua, kemudian yang ketiga, lagi makan. Ini pedetan Mas. Oh, ini super juga nih. Nah ini ya teman-teman, harga berapa Mas? Atau ini kita minta 21 Mas. 21 juta. Iya, super. Simental, teman-teman. Ini ya. Dugul ya, ini ya. Dugul, Mas, dugul. Simental dugul. Dari depan seperti ini. Bagi kaki termasuk besar-besar. Ini yang kemarin di playoknya, Mas? Bukan, itu udah laku, Mas. Udah laku itu. Lagi makan hijauan, teman-teman. Nah, ini banyak sekali yang nanya. Ini kan di sini ada pedetan yang luar biasa dari Akbar Farm. Banyak sekali yang nanya. Ini Mas, pedet ini. Dijual berapa atau gimana? Ternyata ini teman-teman sudah laku terjual ya Mas ya? Laku Mas. Lakunya ke Wonosobo. Ke Wonosobo, buah ini. Nggak susut toh Mas? Luar biasa sapinya memang. Istimewa. Ini ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jus. Ini diambil induknya, cuman kemarin kan dia itu nggak mau ambil induknya Mas Lutfi. Jadi di sini tuh nitip 1 bulan. Ya besok tanggal 11 ini, sekarang kan tanggal 6 ya. Ya. Besok tanggal 11, berarti 5 hari lagi nih dikirim. Ke Wonosobo, ke tidak Wonosobo. Bersama induknya. Induknya nggak. Kalau induknya dijual nggak Mas? Kalau ada yang minat monggo Mas, induknya Mas. Nah ini teman-teman, ini induknya, warnanya luar ini. Biasa. Sudah birahi lagi? Udah birahi, minta IB. Tapi belum disontek, Mas? Belum. Monggo nah, kalau ada yang meneruskan ini. Anaknya seperti ini. Anaknya... Kalau pas dapat, bibit yang bagus. Iya. Ini. Jantan terus, Mas. Ini. Anaknya jantan terus. Ini luar murah biasa. Ini 18.750. 18.750. Ini dapat babon yang anaknya seperti ini. Jos ini. Nah, ini ya. Iya. Dijual babonnya saja karena pedetannya sudah laku terjual menuju ke iya. Wonosobo. Laku berapa Mas Akbar? Ini lumayan Mas. Di kepala tiga. Kepala tiga? Iya.
Cuman memang ya kualitas nggak bisa bohong. Istimewa ya. Ini buat kontes besok kayaknya ya masuk ya Mas ya. Iya. Maksudnya nek di bawah ya orang sini-sini. Insya Allah Mas. Ini ya teman-teman. Besok akan ada kontes di Tulungagung. Kediri Raya ya. Biasa di pasar hewan Tulungagung kayak tahun kemarin. Ya, teman-teman yang sudah siap amunisi nanti bisa diikutkan pas kontes. Nah, ini kalau buat kontes mantap ini. Kepala tiga nih seperti ini. Tapi memang sapinya istimewa. Ini jarang-jarang ya ada sapi seperti ini. Kuahnya luar biasa teman-teman. Kalau ada yang minat indukan sapi ini nanti bisa kontak langsung Akbar. Kebetulan yang beli tidak ngambil indukannya. Jadi teman-teman bisa mengadopsi indukannya. Kalau dari umur memang sudah cukup berumur ya Mas? Iya indukannya, Mas, ya. Sudah cukup banyak. Kan memang hasilnya seperti itu teman-teman. Jadi kelihatan ini. Jadi sapinya tidak majer dan apa anakannya super-super. Super-super. Contohnya ini teman-teman. Jus. Ini sapinya ya bagus ya Mas Akbar ya. Bagus, bagus. Ini karena kurus mungkin karena habis apa lahiran nyusoni. Dan masih iya. Nyusoni teman-teman atau masih menyusui. Jadi kelihatan agak kurus. Jos gandos. Ini yang banyak yang bertanya tentang pedetan ini dan alhamdulillah sudah laku terjual. Ini yang masih ready berarti sama ini ya Mas ya. Ya 4 ekor. Betina kemudian ini pedetan yang jumbo ini ada. Ini jumbo. Ini dari pedet. Jos gandos ini. Ngeri dan pedetan yang di sebelah sini. Kalau yang bawah itu tidak dijual Mas. Itu ini Mas, beli sapi-sapi kurus itu toh Mas, di gemukan. Terus kalau yang sana itu Mas, ada Belgian juga. Sementara di ini Mas, di karantina di sini dulu. Iya Mas, jadi kita sapi masuk, kita karantina di sini baru kita pindah ke kandang utama Mas. Di sawah kandang utama lebih aman ya Mas yeah. Akbar ya. Ini kandang karantina. Kurusan. Belian harga berapa Mas seperti ini? Macam-macam Mas, ada 17, 18, 20. Wih. Ada cukup 16. Ini ya, cukup ringan ya. Ini 16 ini. Ini 16. Wih. Tulangannya besar cuman kan kurus. Kurus sekali teman-teman. Dapat dari mana Mas? Dari ini Mas, Muntilan. Terus pasar-pasar ini ya, teman-teman. Sini. Oh ini. Yang ini sudah laku. Ini laku ke Bekasi, Mas. Bekasi. Belgian. Belgian. Oh, ini bodinya panjang ini, teman-teman. Besar. Belum mandi. Umur berapa, Mas? Ini 5 bulan, Mas. 5 bulanan. Belgian. Warnanya unik. Warnanya unik, kurang lebih seperti ini. Kita lihat bagian belakang. Ini laku ke Bekasi. Oh, yo. Kelihatan ini ya khas sapi Belgian, Belgian. Double muscle kan emang sudah agak nyusut ya Mas Akbar ya. Iya. Ini keren. Terjual berapa Mas? Ini di atas 20 Mas, kalau Belgian tuh mah di atas kemarin 20. Kemarin itu berapa sih? 23 Mas. 23? Iya. Wih, lumayan ya ini ya. Kalau Belgian iya Mas, rata-rata 20 lebih sih. Karena emang belinya juga udah belinya udah 20 lebih juga. Ini teman-teman, pedetan Belgian. Mudah-mudahan nanti bisa jumbo dan amin. Bisa berotot. Iya Mas. Kaki-kaki oke, tegak bagian belakang maupun yang depan seperti ini. Kalau ukuran kaki memang tidak sebesar simental ya Mas. Iya ya? Mas, kalau Belgian gitu. Ya ada yang besar itu cuma 1-2 sih Mas. Upayanya kan standar. Ini kayak kaki-kaki sapi limosin. Limosin. Tapi tentunya masih tegak teman-teman. Jus. Oke teman-teman, dari tempatnya Mas Akbar, terima kasih sudah menonton. Yang minat caranya gimana Mas Akbar? Monggo nanti bisa WA saya di nomor 085-866-832-358 Mas. Nah, ini. Atau bisa kunjung langsung ke kandang. Sini. Daerah Krikil, Kecamatan Pagruyung, Kabupaten Kendal. Iya Mas. Demikian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.